Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Febri harap anak-anak selalu sehat walafiat ya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal nilai tukar mata uang. Nah, nilai tukar mata uang itu bagaimana sih? Misalnya nih, Bu Febri punya uang Rp2.000. Bisa Bu Febri tukarkan dengan uang seribuan rupiah. Berarti ada dua ya nak ya. Kalau seribuan ya satu, dua. Berarti ditukar dengan uang seribuan. Kemudian bisa ditukar lagi dengan uang logam seribuan. Ada ya anak-anak ya, jadi mendapat dua. Bisa juga ditukar dengan uang logam 500-an. Berarti ada 2.000 itu ada 4 logam uang 500-an. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Bisa juga ditukar dengan nilai uang logam 200-an. Berarti mendapat berapa nanti? Gitu ya anak-anak ya. Bisa juga ditukar dengan uang logam 100 rupiah. Jadi mendapatkan 20 keping uang logam 100 rupiah sama dengan 2.000. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi uang 2.000 rupiah itu bisa ditukarkan menjadi beberapa beberapa pecahan seperti itu ya anak-anak ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Bu Febri. Semangat selalu, nanti tugasnya menyusul ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.